tradisional pada ketika dahulu adalah bertujuan untuk mengisi masa lapang sama ada kanak-kanak maupun dewasa. Namun permainan tradisional yang menjadi warisan zaman berzaman ini telah diketepikan akibat pembangunan teknologi moden yang menampilkan permainan digital yang canggih serta menarik. Bagi tujuan produk inovasi ini, pemilihan permainan tradisional seperti teng-teng dilihat mampu menaikkan martabat identiti budaya Melayu atas faktor keunikan cara dan langkah-langkah permainan yang terdapat di dalam teng-teng atau dikenali juga sebagai keting-ting. Walaupun produk ini telah diinovasikan, namun ia tidak mengetepikan elemen-elemen tradisional. Konsep idea bagi PICT adalah berdasarkan tagline pakai dan simpan yang menerapkan ciri-ciri tradisional dan juga estetik dengan penggunaan bahan buatan daripada kain batik. Antara bahan lain adalah seperti kekabu yang mencerminkan produk alam semula jadi. Produk ini bukan sahaja mesra alam, iaitu tidak perlu menggunakan kapur di atas permukaan simen atau lakaran garisan di atas tanah. Malah, ia menjadi pemudah cara dalam mengekalkan permainan tradisional dengan unsur melestarikan persekitaran tanpa contengan garisan untuk permainan tersebut. Produk ini juga boleh dicuci selepas permainan ditamatkan. Ciri kraft tangan yang terdapat di dalam produk inovasi ini adalah berasaskan seni buatan tangan, iaitu jahitan kemas pada kain batik adalah dengan menggunakan jahitan mesin. Berdasarkan proses penghasilan produk inovasi ini secara manual, ia memberikan keunikan terhadap kreativiti kraft tangan yang istimewa dan bersifat estetik. Inovasi terbahagi kepada dua, iaitu kepada masyarakat dan juga industri. Portable InnoCraft Teng-Teng PICT memberikan impak kepada tiga perkara seperti perkembangan intelek, perkembangan sosioekonomi dan perkembangan fizikal.